seperti apa? Terima kasih kepada rekan-rekan media sebelumnya. Hari ini ada aksi dari rekan-rekan Diaga. Mereka mempertanyakan tentang rekrutmen Panwascam kemarin. Oke, ini gimana saat ini aksi yang digelar? Pada prinsipnya kita dari organisasi masyarakat Diaga Muda Indonesia datang ke Bawaslu hanya untuk memastikan bahwa proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini telah terjadi polarisasi politik dan itu terjadi dengan maraknya KKN dan sebagainya. Maka dari itu kami dari Diaga memutuskan untuk turun, pertama untuk mendesak agar Bawaslu bekerja secara profesional, kedua mendesak Bawaslu agar bekerja secara independensi, karena bagaimanapun Badan Pengawas Pemilu ini sebagai instrumen demokrasi seharusnya bisa menjadi independen dalam proses pelaksanaan demokrasi yang akan terjadi di Pilkada Kabupaten Sukabumi, terkhusus itu ya, karena kita juga melihat bahwa kapasitas dari Panwascam yang hari ini terekrut itu juga perlu kita pertanyakan, kan begitu. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Biret Bung Dace bahwa ketika bicara CAT tidak diumumkan, itu juga menjadi salah satu persoalan. Kedua, ketika berbicara tes wawancara itu juga kan sesuatu nilai yang subjektif dan itu tidak bisa ada tolak ukurnya. Makanya saya pikir hari ini Bawaslu perlu mengevaluasi kembali terhadap proses rekrutmen sebagaimana tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari komisioner bahwa mereka sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, tapi kita juga akan menunggu sampai sejauh mana koordinasi mereka itu berjalan. Ketika memang proses koordinasinya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan kembali turun untuk mengingatkan kembali bahwa Badan Pengawas Pemilu adalah badan yang perlu diawasi ya, bersama khususnya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ya. Hasil hari ini seperti apa? Hasil ini kita mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya. Tapi okelah, kita akan menunggu gitu loh, hasil koordinasi yang akan kita lakukan dengan Bawaslu. Mungkin Komandan Birat akan mendapatkan. Ya, Bang, saat ini aksi yang digelar ini melibatkan siapa aja, Bang? Kita melibatkan elemen seluruh PC Diaga terdekat sih, terutama di wilayah utara. Tapi kita juga bergabung dengan aliansi gerakan mahasiswa peduli pemilu untuk turut serta bahwa proses kepemiluan di Kabupaten Sukabumi ini harus benar-benar diawasi. Ya, bisa dikatakan aksi saat ini kecewa atau seperti apa, Bang? Di aksi demo itu tuntutannya apa sih? Pertama adalah supaya komisioner Bawaslu mundur karena ada beberapa hal yang harus mekanisme rekrutmen pengawasan yang mereka melanggar. Ini yang pertama. Terus yang kedua, diindikasikan yang memang ada beberapa kecamatan-kecamatan yang memang kuota-kuotanya tidak ada. Karena di amanatnya di undang-undang itu harus ada pergerakan perempuan 30%. Terus tuntutannya nanti kalau tidak digubris gimana? Sudah mengeluarkan, kita akan setelah aksi hari ini kita akan masuk ke DKPP untuk melaporkan beberapa hal-hal wilayah etik, karena kalau wilayah etik itu tentu kita laporkan ke DKPP dalam kehormatan penyelenggara pemilu. Tadi ada kepuasan nggak aksi? Tidak ada, karena jawabannya ya mengandalkan surat edaran, surat edaran berat, menemukan surat edaran dan menemukan Bawaslu untuk melaporkan Bawaslu di atas. Tuhannya kita dalam rekrutmen telah menjalankan secara baik dan benar sesuai dengan arahan Bawaslu Republik Indonesia dan juga regulasi yang ada. Selanjutnya, adapun tuntutan-tuntutan mereka, tentu hanya kita harus menanggapi tuntutan-tuntutan mereka. Dan kita pun nanti ada proses nantinya, proses untuk menjawab tersebut, ada tindak lanjut seperti itu secara regulasi ataupun secara aturan yang ada di Bawaslu. Ya, selanjutnya tuntutan mereka apa sih sebenarnya? Tadi secara umum pertama tentang transparansi, selanjutnya juga tentang isu dugaan yang KKN seperti itu. Selanjutnya dengan tadi ada beberapa yang saya tangkap tentang evaluasi proses rekrutmen Panwascam seperti itu, Kang. Ya, hari ini informasi akan ada di pelantikan dari Panwascam sendiri. Seperti apa informasi ada diundurkan atau kayak gimana, Pak? Ya. Untuk pelantikan Panwascam tentu halnya tetap hari ini kita laksanakan pelantikan Panwascam yang terpilih nanti siang di Pangrango seperti itu. Ya. Terkait keluhan saat ini yang dilakukan dari masa aksi tadi sempat beberapa kecewa dengan jawaban itu. Seperti apa, Pak Teguh? Ya, tentu halnya dalam setiap aksi kecewaan dari pihak aksi tentu halnya dirasa pasti selalu ada, karena mungkin tidak puas dengan jawaban hari ini. Tetapi kita
juga dengan terbuka, karena lembaga kami juga terbuka, intinya menanggapi pelaporan-pelaporan. Tentu hanya di sini kita pelaporan-pelaporan tersebut harus berdasarkan data, bukti, dan fakta, sehingga nanti kita juga ada hak dalam melakukan melaksanakan tugas kita. Nantinya ada proses tindak lanjut dan juga penindakannya seperti apa, penyelesaian permasalahan-permasalahan sesuai dengan laporan-laporan yang ditembuskan kepada kami. Ya. Terkait hasil hasil seleksi dari wawancara tadi, di keluhan dari masa aksi katanya ada kejanggalan, seperti apa itu Pak Ketua? Kalaupun tadi ada anggapan kejanggalan, kami tentunya di sini tidak setuju dengan tanggapan seperti itu, karena memang di sini dengan tes operatif 30% dan wawancara 70%, tentu halnya di sini ada penilaian-penilaian tersendiri dari setiap komisioner yang nantinya akumulasi tersebut nantinya dijumlahkan hasilnya untuk individu yang mengikuti tes macam itu, nanti muncul seperti apa, dan selanjutnya diplenokan seperti itu. Ada, jadi ada mekanisme tahapan-tahapan penilaian seperti itu. Ya, sampai kapan Pak Ketua dari pihak Bawaslu sendiri menanggapi hal-hal beberapa masa aksi yang akan nanti aksi kembali? Ya, intinya nanti kita akan melakukan press release ya terkait keberatan yang mereka ajukan terhadap kita ataupun masukan-masukan terhadap kita. Misalnya nanti butuh proses. Intinya kita akan press release-nya sudah kegiatan-kegiatan Bawaslu pelantikan, kami akan segera melakukan press release jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan kepada kita.